Tanaman yang kita budidayakan sejatinya berasal dari kecilnya biji yang kemudian bertumbuh kembang menjadi tanaman dewasa. Begitupun dengan cabai yang kita konsumsi sehari-hari, mereka berasal dari biji yang ditanam petani dengan perawatan yang beragam. Cabai dengan beragam jenisnya juga menentukan hasil dan harga untuk petani itu sendiri. Untuk itu, mari kita dengarkan cabai apa yang mereka budidayakan dan bagaimana hasilnya. Rawit Talakan. Nganu luwe unggul. Karaktere nggih tahan pukul. Pun umur 7 bulan. Dure nggih sekitar 180. Sejengan. Seradi sangsar lumayan. Ini saya digampil lah perawatan. Masalah penyakit sih niku kan musim. Musim kados niki nggih penyakit panen. Oke, luar biasa penyakitnya. Ya sing godhong rontok sing ana pateke sing napa? Kami merokoli. Penyemprotan 5 hari. Terpedean ya itu gangsal. Nek sing ping pintene sing ping rolase mulai sekintal-sekintal terus. Sekintal. Dugi ping 20. Ya sekitar sing 5 pemetan itu asalnya sekintal pundung. Sekitar selawe, sekitar 20, sekitar 5-an. Sekitar luwih terus. Sing ping gangsal niku. Hitungane niku kan rayane. Karena saat ini pun turun kan pun ping 3 pun turun paling ya paling ya 80 kilo itu gangsal dengan ane 100 kilo dengan ane 100 kilo meleh ya dengan ane kami kawan dosok gangsal patah regane kan lomboke ya panjen lancip kali main lah kasih salakan daripada sing liyan-liyan ini kok kan bunter jenisnya kan bentuknya kan bunter boten lancip jadi ini si pembeli ini kok kan kurang seneng bunter-bunter ini kan sing lancip lancip ada keriting muka-muka hari ini ngarep dawa muka-muka pada nadawa harapan Tuhan ya ya muka-muka jeng anak turai ngono ya. Saat ini rawit ori lagi ori. Karena ori itu perawatannya mudah, lebih mudah. Terus kadar apa tingkat buahnya itu bagus. Karakter tanaman itu tanamannya tinggi-tinggi, terus mudah di apa penyemprotan, tidak mudah busuk batang. Nah itu bahasa lagi standar, pembibitan harga pembibitan standar. Ketahanan virus lebih bagus. Tahan terhadap virus terutama virus kuning. Kalau itu enggak tentu ya, soalnya
tergantung banyaknya tanaman. Jadi kemarin itu pas nanam ori 2 rol itu pertama kali metik itu sekitar 9 kilo. Tapi terus naik terus. Terus sampai 3 kantong. Saat ini udah ya sekitar hampir 90-an. Udah mulai udah mulai mau diganti tanaman. Itu tergantung pasaran yang mana gitu, mesti lokasi mana mau keluar atau gimana. Yang jelas kalau ori itu tahan ke jauh. Harapannya ya bagus. Harapan bagus. Nah, ini nandur rawit merah, Mas. Nandur rawit merah. Jenis ori, ori 212. Ori itu dari awal tanam itu perkembangannya itu yang saya lihat perbandingan dari jenis lain itu gampang subur itu, Mas, dibanding jenis lain. Tunasnya juga cepat keluarnya. Kalau karakter tanam itu tinggi, itu tergantung perawatan mungkin ya, Mas, ya. Tergantung media tanam juga ya. Kalau di saya itu rata-rata ya 1,30 meter. 1,30 meter itu sudah mulai petik. Ya, sudah mulai petik. Tingginya segituan. Berarti 4 bulan ya, Mas. Kalau di daerah sini kan dinginnya. 4 bulan baru petik pertama. Kalau bibit murah ya, terhitung murah ya. Itu ya. Kalau saya kan belinya kan kalau bibit itu belinya baki ya, berbaki. Berbaki itu murah sih, 65.000. Ini kalau benih dari saset aja juga itu terhitung murah sih. Bandingnya lain juga. Kalau ketahanan virus kalau yang kuning sih tetap ada, Mas. Ya, saya nanam dari 1.500 batang itu yang kuning mungkin 5% nggak ada yang. Ya, alhamdulillah nggak ada. Kalau padek mesti ada ya, Mas, ya. Tapi kan wajar ya. Berarti panen dari panen itu mungkin 1% nggak ada lah padek. Ya, ya mungkin dari perawatan juga bisa ya. Harga jual juga kalau ori kan sementara paling tinggi ya. Lumayan ya. Kalau dari pertanian pertama sedikit sekali, Mas, ya. Dari 1.500 kemarin dapat 6 kilo. Ya. Pertanian kedua naik itu rayanya itu pertanian ke 9 ya, Mas. Dari 1.500 batang dapat 80 kilo. Ya. Panen rayanya. Itu pertanian ke 9 sampai ke 15 mungkin. Lebih barang. Sekarang udah hampir 30 kali. Ya. Ya. Kalau tonasenya sih saya nggak pernah kehitung ya, Pak. Menurun tuh mulai petikan ke 22, Mas. 22 ke atas mulai menurun. Terakhir kemarin ini petik minggu kemarin ini dapat 20 kilo. Ya, itu masih terhitung bagus ya. Iya. Rubusannya itu sekarang alhamdulillah segar lagi, Mas. Iya. Segar lagi alhamdulillah. Kalau peminat pasar bagus sekali, Mas. Iya. Harga jualnya juga kan paling tinggi. Paling itu tengkulak juga paling seneng ya, ori. Lah harganya kan juga paling.
kalau untuk pengalaman sekarang nanam ori ya, sebenarnya untuk ke depan mungkin ori lagi kalau ada yang ada jenisnya. Kadang kan kalau jenis bibit itu kan ada yang varietas baru ya. Tapi sementara kalau ada ya senangnya sama ori. Rawit kaliber. Ya nyobi-nyobi apa wiji sing penyaran ngeten. Tapi neng on karakter nganu nanane kui kaliber luwe terhindar saka pateke ora terlalu banter. Tanemane sekitar saking dasar niku sekitar semeter setengah. Saniki umur sekitar sawal 6 bulan. Pateke nggih kali misale kali liyane niku mandan ngureng iki patek nggih. Nggih. Niku sekitar 5 kilo nggih. Sekitar 5 kilo. Nek saniki mbon nyandak selangkung. Nggih. Ametan ping 4. Peminate niku kadose langkung sae lan pertahananane napa niki cabe niku kan agak atos niku nggih agak keras nggih nggih harapane teng tandurane nggih nyuwun doane paling ana majune nggih subur terus tuwuh ngeten lahane niku subur terus hasilnya melimpah ngeten ya.